Assalamualaikum guys. Selamat datang ke Palam Studio. So, pada hari ini kita ada satu custom build PC yang baru saja kita buat. Satu customer tu dah daripada kenalan-kenalan juga. Dia datang kat kita orang, dia kata dia nak satu biji PC yang dia nak guna untuk kegunaan harian dia. Kita orang kita dah bincang-bincang, dia nyatakan dia punya bajet dia apa semua dan dia berminat dengan Galaxy RTX 3070. So, untuk spek-spek yang kita orang tawarkan ialah Ryzen 5 3600, 6-core 12-thread. Pada motherboard pula kita menggunakan B550 Aorus Elite. Dan untuk SSD, kita menggunakan PNY SLR8 NVMe M.2 500GB. Untuk bahagian graphic card pula, kita tengok kat sini Galaxy RTX 3070 guys. Untuk power supply, kita menggunakan Silverstone 650 volt 80 plus gold. Sebabkan dia punya motherboard ni tak ada wifi, so kita orang tawarkan kepada customer tu, kita orang kata ambil PCIe ni untuk dia pakai wifi lah kan, dan juga bluetooth. So itu kelebihan untuk PCIe ni. Untuk RAM pula kita menggunakan Trident Z Neo daripada G-Skill 16GB 3200 MHz. So kita tak nak buang masa, jom kita pasang PC bersama Daniel. We'll be right back.
Okay guys, so PC dah siap. So untuk video kali ni kita ada special sikit. Kita nak pergi hantar terus dekat rumah customer kita. So jom ikut kita orang. Okay, so kita dah nak gerak ke rumah customer. Kita tengok runner-runner kita. Nampak tak? Ha, tu. Dia pun dah selesai nak balik. Jom kita gerak. Kita nak kereta polis hari ni. Kereta apa? Kereta polis. Polis. Polis tu dah pakai kereta ni. Kereta apa ni? Di nama apa? Privy. Hello bro. Aha. Kita orang dah sampai depan rumah. Oh, dah sampai ya? Dah sampai dah. Okey. Okey. Okey, so okay. Sekarang kita dah pasang PC. Sentuh on. Ni dia depan. Terbaik ya. 37 inch dengan 165 Hz. Curve. Terbaik lah malam tu. Aish. Itu dia. Kita dah siap dalam dia. Siap install semua, ya. Dota, CSGO semua kita bagi. AI, Photoshop. Tengok dalam. Menggunakan RTX 3070. Kau boleh pergi sampai bulan. Terbaik lah. Okay, so kita dah sampai dekat rumah customer kita. Kita dah siap pasang, kita dah siap set up apa semua. So, ini owner untuk PC tu. So, macam mana? Apa terbaik lepas lah. Lepas dah on tadi, apa perasaan? Terbaik, awal gila. Tu lah, tengok korang punya workmanship semua kan. Ha. Korang punya apa, buat. Lepas tu semua tengok memang baik lah. So, nak cakap apa-apa ke? Apa-apa lah. Servis kita orang macam mana service, ke? Servis Palam Tech terbaik lah. Subscribe. Diorang ada YouTube channel lah. Korang kena subscribe. Diorang buat konten-konten macam vlog semua kan. Lepas tu diorang ada buat macam apa? Konten-konten yang pasal PC lah. So, okay. Apa-apa korang just subscribe kat bawah. Thank you guys. Right.